Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mubarakah Sari, semoga sehat selalu. Ki Syifa berdoa, semoga yang lagi sakit Allah sembuhkan. Amin. Yang lagi cari rezeki Allah mudahkan. Amin. Yang punya hajat Allah kabulkan. Amin. Dan yang belum subscribe cepat-cepat maki, mumpung masih gratis. Oh ya ibu-ibu, pernah Ki diundang mendawa-dawa? Mungkin rata-rata pernah Mi. Tujuannya mendawa-dawa itu kan membentuk orang. Setelah mendawa-dawa, yang punya hajatan nak kasih ke hadiah untuk dibawa pulang sebagai ucapan terima kasih. Nah, biasanya hadiahnya itu makanan, goreng-goreng, acar, sayur, ikan, dan jarang menghadiahkan tempatnya. Tempatnya atau piringnya itu harus dikembalikan karena sumana pinjamkan Ki, bukan dikasih Ki. Ada Tommy orang cuek Ki, pura-pura tidak ngetahu padahal sudah satu lusin piring di rumahnya dengan corak yang berbeda-beda. Karena 12 kali Mimi undang madawa-dawa, dikasih makanan tidak dikasih kembalikan tempatnya. Masya Allah. Ada mungkin juga orang kelibaan pintar, Nawawi dibungkuskan makanan dengan tas kresek, Nawawi dengan piring, maunya dengan terperware, terpaksa dengan berat hati dikasih yang sama yang punya hajatan. Nah, bilang dalam hatinya, mudah-mudahan nak kasih kembali. Karena tinggal setengah rak mie di lemari. Berdosa ke itu, Bu. Kalau dibawa pinjam Ki, terus kita tidak kembalikan, jelas dosa. Apalagi kalau tidak nak ikhlaskan Ki. Ketemu Ki nanti itu di akhirat, judul pertemuannya, Kebilosayan, Masalah Terperware. Nah, olehnya itu perlu kita pahami bagaimana Islam menjaga hubungan baik sesama kita. Nah, Turki semua, kalau meminjam jangan lupa kasih kembali. Kalau rusak atau cacat, ganti dengan barang yang sama kualitasnya dan mereknya. Nah, mau kita momi masuk surga, tiba-tiba terhalang dengan mangkok pires. Nah, mau Ki juga toh 12 orang yang kejar-kejar di sana karena satu lusin piring tidak dikembalikan. Nah, olehnya itu carilah harta, makanan yang halal supaya mabaraka di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum.